Beredar viral di media sosial, aksi tak senonoh yang dialami oleh karyawati sebuah toko mainan. Aksi pria yang tak diketahui identitasnya itu viral lantaran pamer kemaluan di depan 3 orang karyawati sebuah toko. Peristiwa itu terjadi di sebuah toko mainan di Jalan Bungga Sipoasia, Kendari, kepada 3 karyawati yang sedang berjaga di kasir. Karyawati mengatakan sebelum kejadian, pria itu terlihat dengan gelagat mencurigakan. Awalnya, pria itu datang ke toko sebelah, tapi langsung berpindah. Pria itu kemudian masuk ke dalam toko dan menuju meja kasir dan tiba-tiba langsung dimasukkan tangannya di dalam celana dan memperlihatkan kemaluannya. Sontak 3 karyawati berteriak dan meminta tolong, setelah itu pria tersebut pergi, sedangkan karyawati itu langsung lari keluar toko.